cinta sepak dan Mutiara Putih Diamond FC yang berangkat dari kampung belakang Kalideres diri oleh YouTuber Sahar Kamli baru tiba di arena stadion mini Kelurahan Semarang Kalideres Jakarta Barat. Saudara bagi Aladian Mini Kelurahan Semarang Kalideres Jakarta Barat 23 Rian M nomor punggung 17 K nomor punggung 11 Kacang nomor punggung 3 Sangkatan dari kesebelasan Kit Pajar nomor punggung Mini Kelurahan Semarang untuk bersama-sama menyaksikan jalannya turnamen Persekap Kapi yang untuk Bapak Wasit ada air minum mineral dan minuman segar diterima di ajang turnamen Persekap Kapi yang kelima. Kali ini sudah hadir ada yang dekat sebuah untuk menyaksikan jalannya pertandingan di mana ada di sisi kiri meja belasan Diamond di kanan meja ketika player sudah dibunyikan oleh sang pemilik di tengah kali ini Diamond menguasai si kulit bundar lewat sang pemilik nomor punggung 13 Angga 1-2 Angga kerjasama yang cukup baik dilakukan Egy Egy melihat kawan operating maksudnya dengan kepala terjadi di lini jatuh berlantik ya sentuhan 1-2 akselerasi berbahaya ya sang pemilik nomor punggung 6 Anthony masih Anthony menari-nari Anthony namun dapat dicuri oleh kesebelasan kali ini dapat dicuri oleh kesebelasan Daiman sang pemilik nomor punggung 21 Mikel Mikel terjadi 1-2 kerjasama yang cukup baik namun dapat ditutup oleh kesebelasan di bawah perleteng kawan yang berdiri bebas airkan dengan kaki kanan bola melambung tinggi heading yang terjadi di sisi jantung pertahanan kesebelasan Diamond kali ini heading yang saudara lewat kaki Angga masih Angga mencoba menari-nari Angga namun lagi-lagi kandas lagi saudara penonton kini kesebelasan Diamond lewat sang pemilik nomor punggung 17 Ubay operating Ubay maksudnya namun terjadi dan perebutan di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond lewat sang pemilik nomor punggung 7 Asnul namun derasa si kulit punya sama nampaknya namun dapat lagi kali lewat sang pemilik nomor punggung 17 Ubay kerjasama maksudnya lewat sang pemilik nomor punggung 9 maksudnya mencoba berputar-putar sang pemilik nomor punggung 10 kerjasama yang cukup baik dilakukan saudara operating mendatangi Pami ke belakang lah maksudnya operating menyilang dilakukan diagonal berbahaya saudara penonton dengan kepala kali ini dapat dicuri oleh kesebelasan kini Diamond sepertinya mencoba membangun serangan lewat sisi kiri lewat sang pemilik nomor punggung 13 Angga Angga operating Mikel Mikel kerjasama maksudnya Adit Adit Angga berbahaya saudara penonton lagi-lagi oleh nomor punggung 9 Angga gol baru saja kali ini kita kembali saudara 1-2 diperagakan oleh kesebelasan Kit lewat sang pemilik nomor punggung 7 Hasnul Hasnul kerjasama Edo namun dapat lagi dicuri oleh kesebelasan Diamond kali ini lewat sang pemilik nomor punggung 9 Wahyu Wahyu operating Angga namun dapat dipotong oleh kesebelasan Diamond kali ini terjadi perebutan dengan kepala terjadi dari jantung pertahanan kesebelasan Diamond lewat kaki Mikel
Mikel menari-nari Mikel. Individu yang cukup baik dilakukan oleh Anthony. Hopper nothing maksudnya. Namun dapat lagi kini dikabur oleh kesebelasan Kau. Salah pengertian kali ini menjadi kesalahan penjaga gawang Diki. Diki tenang-tenang, ia saudara penonton. Kerjasama maksudnya ke sisi Kel Diamond. Kini kerjasama satu dua maksudnya. Anthony menari-nari Anthony ke belakang. Angga satu dua berbahaya Angga. Mudah-mudah saja semelambung tinggi melintasi garis lebih dekat sang penjaga gawang Imam. Keluar dari sarang pendek kerjasama maksudnya dengan nomor punggung 13. Mencoba dari sisi kanan overlapping ke tengah Anthony yang dituju Mikel. Mikel Anthony, Anthony Angga. Angga kerjasama dengan nomor punggung 13 kali ini mencoba Angga. Mengasih Angga, menari-nari Angga. Overlapping Mikel Anthony. Lebih mudah saja saudara dapat dicaper kali ini oleh kesebelasan Diamond. Mencoba kip-kip lewat serangan Angga ke sang penjaga gawang kali ini Imam. Imam tenang sedaya kontra yang cukup baik. Imam kerjasama 1-2 dilakukan oleh kesebelasan Diamond. Bila terjadi di sisi jantung pertahanan kesebelasan Diamond kali ini yang sudah unggul 1-0 di ajang turnamen Persekap Cup di tahun 2023 di bawah naungan ketua panitia penyelenggara Bung Peter. Dan ada sebuah sponsor terbaik hadir di tahun 2023, Bapak Haji Beteng, minuman jernih remineral. Dan ada minuman segar tegelas, ada Ortuksen, kali ini dihadiri oleh Babin Sasemanan, itu Bapak Eka. Dan ada Bimas tempat Semanan, itu Bapak Pianto, kali ini sudah hadir di meja panitia. Kembali saudara Bumbung 9 Wangge, sang pencetak gol pertama di babak yang pertama. Kali ini Wangi overlapping maksudnya. Kerjasama Anthony. Anthony kerjasama dengan nomor punggung 3 Adit. Masih Adit si kecil mungil imut Adit. Menari-nari Adit. Ke belakang berikan pada nomor punggung 17 Ubay. Ubay nilai 1-2 dilakukan. Overlapping maksudnya. Namun tidak ada pemain dari kesukaan. Kerjasama overlapping maksudnya nomor punggung 31 Pacar. Lebih dekat sini sang penjaga gawang Imam. Airkan dengan kaki kanan bola melambung tinggi melintasi garis tengah. Tetapi lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond mencoba 1-2 kerjasama yang cukup baik dilakukan. Individu kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh kesebelasan Diamond. Kiri menguasai Wangge. Wangge operating maksudnya namun dapat dipulang berada di sisi kanan meja panitia. Ikan Ege pun bentur tangan tinggi-tinggi 1-2 angkat operating maksudnya. Mudah saja Diki. Sang penyakit kanan bola melambung tinggi melintasi garis tengah. Lebih dekat Imam. Keluar dari sarangnya untuk mengangkat diberikan airkan dengan kaki kanan bola melambung tinggi. Jatuh dekat Mikel Anthony. Anthony kerjasama siapakah yang akan dituju nomor punggung Fahmi. Masih Fahmi kerjasama 1-2 Mikel. Mikel kerjasama dengan Wangge. Overlapping mark Anthony maksudnya. Namun tidak terjadi kali ini dapat dicuri oleh kesebelasan. Kali ini kesebelasan Diamond lewat kaki Mikel. Nomor punggung 9 Wangge mundur beberapa atau sang kapten Abilo perhatikan contek berbahaya saudara penonton. Namun oleh sebuah tanda masuk kembali saudara lewat kaki babi Abir operating maksudnya Anthony. Anthony mencoba menari-nari Anthony. 1-2 kerjasama maksudnya dilakukan Mikel Anthony. Anthony Wangge atau Fahmi maksud kami. Masih Fahmi operating Anthony mendatar berbahaya Anthony. Diagonal berbahaya saudara untuk keunggulan Diamond FC yang berangkat dari kampung belakang Kalideres Jakarta Barat. Kali ini headingan terjadi saudara di lini jantung. Operating mendatar dengan para Firman atau Fahmi maksud kami mendatar punya masih di sisi jantung pertahanan kesebelasan King. Umpan diagonal dengan para Angga di sisi kiri Angga. Masih Angga umpan mendatar Adit. Masih Adit tiga kali ini mundur beberapa langkah ke belakang umpan mendatar ke belakang Abil. Masih Abil atau nomor punggung 16 Wandi maksud kami. Operating Wandi maksudnya headingan terjadi berbahaya saudara penonton. Namun kali ini dipotong atau ditutup oleh pasukan berpunggung 3 Kacang. Masih Kacang mencoba operating. Headingan terjadi di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond kali ini saudara. Namun dorongan atau Wandi yang menjadi sang eksekutor handalan kesebelasan Diamond saudara ayurkan dengan kaki kanannya. Namun lebih dekat mudah si jari
garis tengah. Namun lebih dekat Imam. Namun kali ini Imam bermain secara penonton. Namun mudah saja Imam. Sedikit tinggi kerja sama maksudnya dengan nomor punggung 33 atau nomor punggung 91 yang sudah unggul 1-0. Ayo dengan kaki kanan lemah datangnya bola, mudah saja lewat kaki Angga. Sudah dilakukan terjadi menari-nari lewat kaki nomor punggung 7 Hasno dengan kepala Wandi. Namun kali ini dapat dipotong oleh Wangge sang pencetak gol saudara. Namun kandas lagi Mikel kerja sama Fahmi. Dari ujung dari sisi tunsel sektor sebelah kanan saudara. Masih Fahmi mencoba menari-nari Fahmi. Operating maksudnya. Siapa dikasih Adi dapat dipotong atau dicuci bersih saudara. Kini headingan terjadi di lini jantung pertahanan kesebelasan T. Mencoba 1-2 handal Abi. Lambu disapu bersih Wangge sang pencetak gol. Headingan kepala terjadi di lini jantung pertahanan kesebelasan kip lewat sang pemilik nomor punggung 3 kacang operating Wahyu maksudnya. Namun dapat kali ini lewat sang jenderal lapangan Hoti. Namun 1-2 kerja sama individu yang cukup baik dilakukan oleh kesebelasan kip umpan mendatar maksudnya. Namun kali ini saudara dapat disiram kelima di tahun 2023 di bawah naungan ketua panitia penyelenggara Bapak Peter selaku ketua RW 07. Hadirnya sponsor terbaik Bapak Haji Beceng. Minuman jernih re-mineral, ada minuman segar teh gelas, dan sebuah perusahaan sepatu yang bermerek Obsuksen kali ini menjadi sebuah sponsor andalan di tahun 2023. Hadirnya YouTuber Taler Kam Liga yaitu Baung Baron Irama dan Adam Masno, dan dihadiri oleh aparat setempat maupun TNI ataupun Polri. Kali ini kembali saudara lewat sang pemilik nomor punggung 16 Wandi. Masih Wandi mencoba operating maksudnya Wandi. Kerjasama namun headingan terjadi di lini jantung pertahanan kesebelasan kick. Angkat umpan jauh ke depan saudara. Terjadi headingan kacang namun dapat dipotong kali ini oleh Wandi. Wandi kerjasama dengan Mikel. Terjadi apitan Ajit. Ajit umpan mendatang Anthony Mikel. Mikel Anthony Ajit. Ahai lagi-lagi saudara. Dapat dipotong oleh pasukan kuning kali ini. Serangan blok putus dari pasukan merah Diamond lewat kaki Fahmi. Masih Fahmi mencoba umpan mendatar dengan para Anthony. Masih Anthony dibayang-bayangi satu pemain kali ini sudah dilakukan terbayang. Namun lagi-lagi saudara kini ada Wangge sang pencetak gol pertama kembali ke sang penjaga gawang Fahmi. Masih Fahmi tenang-tenang kerjasama dengan Abil sang jenderal lapangan Abil. Masih Abil angkat umpan lemah datangnya bola kerjasama oleh Abil sang jenderal lapangan. 1-2 kerjasama Wangge namun dapat dicuri oleh kesebelasan Kip. Kali ini Kip mencoba membangun serangan lewat sektor sebelah kiri. 1-2 kerjasama akselerasi dilakukan oleh pasukan kuning bercorak biru. Kali ini menusuk dari sisi kiri. Diagonal berbahaya. Sang pemilik nomor punggung 9 Wahyu. Kini kick-kick sudah dibunyikan saudara penonton Fahmi. Fahmi Mikel, masih Mikel namun dapat di-cover kali ini oleh nomor punggung 73 Eno. Dapat dicuri oleh Wangge maksudnya. Masih Wangge, Wangge kerja sama Mikel. Masih Mikel operating Ajit. Headingan terjadi masih Ajit di-cover oleh kacang kali ini saudara penonton. Kali ini lewat sang pemilik nomor 28 Egi melebar Wangge maksudnya. Masih Wangge kali ini terjadi perebutan saudara. Namun dapat dikotong saja saudara. Headingan terjadi di lini jantung. Sudah babak yang pertama ada pengambilan dari meja panitia. Kip kini saudara penonton mundur beberapa langkah ke belakang. Berbahaya saudara penonton. Ini yang terjadi lagi masih ahai lagi-lagi saudara. Terjadi perebutan di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond. Masih di penonton namun dapat dicuci bersih. Serangan tulang saudara penonton terjadi lewat sang pemilik nomor punggung 21 Mikel. Mikel Ami operating Fahmi maksudnya. Masih Fahmi mencoba berputar-putar Fahmi. Kerjasama siapakah yang akan diberikan Fahmi? Anthony, Anthony kerja sama Fahmi. Disapu bersih kali ini lewat kaki Abil. Abil 1-2 berbahaya saudara. Ke belakang angkat umpan lemah datangnya bola Ajib. Namun saudara dilakukan lewat satu
pemilik nomor punggung 13 Angga, namun kali ini dapat dipotong oleh sang pemilik nomor punggung 17 Ubay. Headingan terjadi ambil, namun kali ini saudara sebuah pelanggaran yang 2023. Hadirnya ketua panitia penyelenggara Bapak Peter. Cedera ringan kali ini sudah dilakukan, terjadi perebutan di sisi kiri, namun lagi kali ini saudara terjadi satu dua kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh kesebelasan Diamond Anthony. Anthony mencoba berbelasan keep over letting menjilang dilakukan, namun data dapat ditutup oleh Wandi. Kali ini ada Wange kerjasama satu dua dilakukan oleh nomor punggung 8 Egi berikan pada nomor punggung 17 Ubay over sama dengan nomor punggung 31. Sang pemilik nomor punggung 7 umpan mendatar lemah, datangnya bola mengambil alih, ayurkan dengan kaki kanannya. Headingan terjadi saudara lewat sang pemilik nomor punggung 3 Ajit kerjasama dengan Anthony overletting maksudnya, namun dapat dicuri oleh kesebelasan kiri melalui kerjasama Mikel berbahaya saudara penonton. Mikel Anthony pahami overletting Ajit, masih Ajit menarik, namun saudara kontrol yang kurang maksimal. Kali ini terjadi sebuah headingan kepala di sisi jantung pertahanan kesebelasan tim, mencoba mendata Wange overletting, bisa menyelesaikan tugasnya selaku sang jenderal lapangan. Angkat umpan berbahaya, headingan berbahaya, ada Aji di sana, di apit dua pemain Aji kerjasama dengan Abil Wisnu overletting Angga Mikel apai lagi saudara dapat dipotong milik nomor punggung 9 sang pencetak gol Wahyu overletting kerjasama, namun dapat ditutup oleh pasukan Merah Diamond. Oh, Taki Egi kerjasama dengan Ubay kerjasama dengan Angga, masih Angga nari Mikel umpan mendatar lemah, datangnya bola saudara. Apakah yang akan melakukan kali ini Anthony Hedia, namun dapat dibunting saja oleh pasukan kuning King, mencoba membangun serangan lewat sektor tengah, namun dapat dicuri kali ini oleh kesebelasan Diamond. Namun kali ini Diamond mencoba satu dua kerjasama yang cukup baik dilakukan kali ini King lewat sang pemilik nomor punggung 30 Angga diapit dua pemain saudara penonton, namun tidak terjadi pelanggaran kali ini, hanya sebuah serangan pulang terjadi lewat kaki Abil umpan mendatar dengan pada Wange, maksudnya masih Wange menyusir dari sisi kanan lewat kaki Pami overletting, namun ada Aji di sana saudara penonton, masih Aji menari-nari, Aji kerja sama Anthony menari-nari, Anthony siapa yang akan disucikan, namun lagi-lagi saudara dapat digunting saja oleh pasukan kuning King yang berangkat dari Kembangan Jakarta Barat. Kembali saudara lewat kaki Pahmi 1-2 Ubay yang cukup baik, namun dapat di overletting maksudnya Ajit yang ditunggu, namun dapat digunting saja oleh pasukan kuning. Serangan belum putus terjadi saudara penonton, gini lewat kaki Abil umpan menyisir saudara penonton, namun kali ini headingan kepala Ajit, namun dapat dipotong oleh pasukan kesebelasan Kip. Kali ini serangan pulang terjadi menyisir saudara lewat kaki kepala Wahyu, headingan terjadi dengan Abil maksudnya, namun bola dikuasai oleh Abil sang kapten dari kesebelasan Diamond, mencoba umpan menyisir berikan pada Egi kerjasama dengan Mikel maksudnya, masih Mikel mencoba kerjasama siapa yang akan diberikan dengan pada Ubay Anthony, namun lagi saudara serangan putus di tengah jalan. Kali ini serangan belum putus dari kesebelasan Diamond lewat kaki Pahmi overletting maksudnya, namun kali ini ada Mika buah pelanggaran lewat sang pemilik dan berakhirlah sudah saudara, di mana kesebelasan Diamond keep skor. Kick off player sudah dibunyikan oleh sang pemimpin tengah Bung Dede selaku Askot Jakarta Barat. Kali ini lewat sang pemilik nomor punggung pasukan merah saudara, namun kali ini terjadi perebutan di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond. Terlebih ke langkah ke belakang Faisal melihat kawan yang berdiri bebas, angkat umpan berbahaya lebih dekat Imam keluar dari sarangnya untuk mengantisipasi. Dengan Amir
Champion saudara. Jatuh di kaki Mikel Antoni, namun dapat digunting saja kali ini oleh Mikel. Serangan pulang terjadi lewat sang pemilik nomor punggung 2 Daus. Masih Daus, tapi lagi terjadi perbuatan atau sengkok maksud kami. Kini bola terjun ke belakang 1, 2, 3 langkah ambil, angkat umpan jauh ke depan. Terjadi lini lebih dekat sang penjaga air dan dengan kaki kanan bola melambung tinggi melintasi garis tengah. Headingan terjadi saudara lewat kaki Wahyu, sang pencetak gol balasan kali ini. Wahyu menari-nari, Wahyu mencoba berputar-putar, Wahyu ke belakang kali 1-2 kaca, operating mendatar maksudnya, namun dapat dicuri oleh kesebelasan Diamond Mikel. Mikel sengkong dari sisi kiri sang Algojo kali ini, operating berbahaya dengan ambil mudah saja dikipasi garis tengah. Kini jatuh di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond. Operating ambil kerjasama Fahmi mendatar lakukan, mendatar Daus maksudnya, namun kali ini dapat dipotong oleh kesebelasan Kim, dapat dicuri oleh Ubay ke belakang maksudnya, namun cara kontrol kali ini terjadi perebutan di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond. Mencoba berputar-putar kerjasama Abil mencoba berputar-putar, operating diagonal lemah, datangnya bola di sisi menyisir kiri lewat kaki sengkong, masih sengkong umpan diagonal maksudnya, namun lebih mudah saja di kiri. Antoni mencoba menari-nari, Antoni individu dilakukan oleh Fahmi maksudnya, masih Fahmi Mikel Fahmi Daus, namun kali ini terjadi headingan 20 kali ini saudara. Mencoba berputar-putar, namun kali ini dapat ditutup oleh Egi, sang pemilik nomor punggung 8 dari kesebelasan Diamond saudara. Menjauhkan si kulit bundar, headingan terjadi Mikel, masih dapat dikuasai oleh nomor punggung 13 sang kapten Hoti, dapat dicuri kali ini oleh Egi kerja sama Ubay ke belakang Abil, lemah datangnya bola saudara penonton. Terjadi perebutan berbahaya kali ini, namun dapat dicuri kali ini oleh Abil. Kini mencoba sebuah serangan pulang terjadi di lini jantung pertahanan kesebelasan Diamond lewat kaki Daus, masih Daus operating mendatar Fahmi maksudnya, berbahaya saudara penonton. Fahmi operating diagonal, Antoni lebih mudah saja saudara. Sang penjaga gawang Daus serangan pulang lewat kaki kacang mencoba berputar-putar, kacang masih kacang, tenang kacang, umpan mendatar Wahyu maksudnya Angga, dapat dicuri oleh Wangge, serangan pulang Mikel, masih Mikel, dua diloti Mikel, tapi kita saksikan bersama-sama Angga buat 3 langkah ayunkan dengan kaki kanan yang bola melambung tinggi melintasi garis tengah, namun 7 Hasnul umpan mendatar berikan pada kacang maksudnya, operating diagonal berbahaya Wahyu, namun headingan lagi tembakan menyusur tanah. Sekap kapi yang kelima di tahun 2023 di bawah naungan ketua panitia penyelenggara Bapak Peter, hadirnya sponsor Bapak Haji Beceng, sebuah minuman jernih remineral, ada minuman segar tegar, dan mini kuran semanan Kalideres Jakarta Barat. Tak lupa juga saudara, kami akan suguhkan sebuah pertandingan yang tidak kalah serunya pada hari Minggu Barat, akan ditantang oleh kesebelasan RSP Indata yang berangkat dari kampung belakang Kalideres Jakarta Barat. Terima kasih saudara buat aparat setempat maupun TNI ataupun Polri yang sudah menyupport jalannya turnamen Persekap Cup di tahun 2023. Kali ini saudara mencoba rasa pemilik gawang punggung 7 sengkong ke belakang, akan mengadakan tendangan adu penalti 12 pas tos-tosan. Siapakah yang akan berhak melaju ke putaran selanjutnya? Kembali lewat kaki sengkong, masih sengkong kerja sama Angga maksudnya, menyisir Angga, operating berbahaya. Ini lewat kaki sengkong kerja sama Egi menari-nari, Egi kerja sama akselerasi Fahmi yang diberikan Fahmi 1-2 Egi mencoba, siapakah yang akan diberikan saudara umpan mendatar Mikel maksudnya, namun ada Wage ke belakang Egi tenang Egi melihat kawan umpan sontek maksudnya, namun dapat dicuri oleh K, sang pemilik nomor punggung 11 K, melambung tinggi jatuh di kaki nomor punggung 9 atau nomor punggung 13 maksud kami, kerja sama Daud
haus pemain yang baru masuk di babak yang kedua. Kerja sama Abil, sang kapten Abil umpan mendapat, namun dapat digulung kedatangnya bola, jatuh di kaki Sengkok. Sengkok oper Leti, ada Wangi di sana, berbahaya pamer. Saudara, namun kali ini dicuri oleh pasukan Diamond atau pasukan Kid. Sonok dengan ujung sepatu, namun kali ini dapat dicuri oleh kesebelasan Diamond Fahmi. Fahmi ubay-ubay oper letting berikan pada Anthony, maksudnya lebih dekat Diki, memeluk erat si kulit. Terjadi saudara, di sisi jantung pertahanan kesebelasan Diamond kali ini, dengan Wangge. Wangge kerja sama Naus, Naus kerja sama Egi. Egi mencoba kerja sama siapakah yang akan diberikan Angga, sang pemilik nomor punggung 13, kerja sama dengan nomor 8 Egi. Egi mencoba melebar berikan pada Wangge. Masih Wangge menari-nari. Wangge 1-2 dilewati Wangge. Masih Wangge kerja sama Anthony. Anthony Wangge sapu bersih Faisal, sang palang pintu akhir dari kesebelasan Kid kali ini. Mencoba lewat kaki Angga, overletting mencegah dengan dari sejenak Mike. Namun-namun saudara, kali ini 1-2 akselerasi dilakukan, dapat dicuri oleh K. Masih K mencoba menari-nari. K masih K dibayang-bayangi satu pemain dari kesebelasan Diamond. K akselerasi cukup baik. Ali, Ali sodok dengan ujung sepatu, operating K dari sisi kiri menyisir K. Saudara penonton, K masih K kenalan sudah dilakukan saudara, mendapat di serangan tinggi-tinggi 1-2 maksudnya. Namun kali ini ada Wangge. Wangge melebar, dapat dicuri yang berbahaya. Saudara penonton, Abil, Abil kerja sama Angga. Angga 1-2 sodok, namun kali ini 2-3 langkah. Ayukan dengan kaki kanannya, oper letting maksudnya, namun dapat dibiarkan Wangge. Lebih dekat Diki, anyar penampilannya. Ayukan dengan kaki kanannya, bola melambung tinggi melintasi garis tengah. Headingan terjadi Abil, namun dapat dicuri kali ini lewat kaki Wahyu, sang pencetak gol balasan. Dapat dipotong oleh Abil. Terjadi perebutan saudara penonton. Masih menyisir kali ini Wahyu. Masih Wahyu menari-nari. Wahyu sekaligus Wahyu body test terjadi saudara. Mampukah Asnul kali ini umpan sonek berbahaya? Nah, namun Ubay dapat dipotong kali ini kerja sama Mikel. Mikel mencoba 1-2 Mikel. Sip saudara penonton, terjadi perebutan kali ini di sisi Ali. Wasit Jakarta Barat. Kali ini terjadi sebuah sekuta, namun dapat digunting saja oleh Mikel. Mikel nampaknya menjadi sang eksekutor. Mendatar menyilang dilakukan Wangge. Masih Wangge kerja sama maksudnya, berikan pada Agung. Masih Agung menari-nari. Agung tak lupa juga saudara untuk jadwal pada hari Minggu, di mana kesebelasan Krauk FC yang berangkat dari Kampung Kojan Kalideres Jakarta Barat akan dipantang oleh kesebelasan RFC Indata yang berangkat dari Kampung Belakang Kalideres Jakarta Barat. Kembali saudara, itulah susunan jadwal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Ini mencoba sebuah eksekutor, namun kali ini dapat dicuri oleh pasukan kuning. Kali ini dapat ditutup oleh Egi. Egi mencoba kerja sama Mikel. Mikel kerja sama Anthony. Anthony Mikel. Kanan headingan terjadi saudara. Wahyu, Wahyu umpan mendatar, dapat dipotong kali ini oleh Abil. Kali ini mencoba Ubay. Ubay kerja sama dengan Egi atau Angga maksud kami, menyisir dari sisi kiri Angga. Masih Angga kerja sama dengan Sengkok. Masih Sengkok menari-nari. Sengkok, Sengkok 1-2 Mikel. Satu bersih, dicuci bersih oleh pasukan kuning. Kali ini Diamond
Jerman menguasai si kulit bundar lewat hentikan dengan dada saja nak Egi. Egi 1-2 kerja sama dengan Abil. Si Egi operating mendatar dilakukan namun dapat digunting oleh kesebelasan Kip. Kali ini terjadi perebutan alih terjadi berdicas, terjadi saudara namun dapat dikuasai oleh K. Kali ini dapat dicuri oleh Wangge. Kali ini saudara baik kerja sama dengan nomor punggung 7 Hasnul. Berdicas terjadi saudara. Nah, apabila pertandingan ini berakhir imbang sampai prikik lahung 73 atau Faisal maksud kami operating berbahaya wahyu yang kesekian kalinya dengan kepala terjadi mikir si kecil mungil ibu mikir kali ini saudara sang pemilik nomor punggung 7 Hasnul mendapatkan sebuah kartu kuning yang kedua akan diusir oleh sang pemimpin Dr. Bapak Haji Beteng air jenis remineral minuman segar tegas ada ortuksen dihadiri oleh Babinsa setempat dan Bima setempat dihadiri oleh YouTuber Tarkam Liga 45 pemain mutiara putih berada di jantung berangga mudah-mudah saja saudara lambung tinggi dengan berbahaya saudara penonton wahyu dorong wasit pawasit keberat lari capek ini kembali namun dapat ditutup kali ini oleh kaca lewat kaki Daud. Daud kerja sama Angga, masih Angga menari-nari kerja ke belakang lagi berikan pada Daud, menyisir Daud umpan lemah datangnya bola Antoni ini bebas, ayunkan dengan kaki kanannya, namun kali ini dapat dipotong oleh Wangge, dapat dikaper lagi oleh kesebelasan kiplop kaki Faisal, Agung kerja sama Mikel menari-nari Mikel, umpan sontek Antoni Antoni Gol Diamond FC enggak off pasukan merah bercorak putih diamond kali ini 1-2 kerja sama dari kesebelasan Kip Faisal operating maksudnya namun lagi-lagi lebih dekat Imam untuk mengacis oleh Imam ayunkan dengan kaki kanan bola melambung tinggi melintasi garis tengah namun jatuh di kaki Antoni kerja ayunkan dengan kaki kanan bola melambung tinggi melintasi garis tengah dapat dicuri lagi saudara penonton lewat sang pemilik nomor punggung 30 Angga dengan Wahyu saudara masih Wahyu sang pencetak gol ke pertama di babak yang pertama kali ini kerjasama dengan Angga Wahyu Angga Mikel Wange umpan mendatar Agung masih Agung pemain anyar kerjasama dengan Antoni sang pencetak gol saudara penonton namun kali ini saudara dorongan kecil dilakukan oleh kesebelasan di mana kesebelasan Krauk FC yang berangkat dari kampung Gojan Kalideres Jakarta Barat akan ditantang oleh RSP Indata yang berangkat dari kampung Prepedan Kalideres Jakarta Barat itulah susunan jadwal yang kami terima dari ketua panitia saudara terjadi sebuah headingan terjadi lewat kaki Wahyu dapat dipotong kali ini oleh Daud namun 1-2 kerja sama yang cukup baik dilakukan oleh kesebelasan Kip masih kiblat sang pemilik nomor punggung 17 Rian kerja sama dengan nomor punggung 30 Wahyu dapat dipotong kali ini saudara masih Rian M kerja sama namun dapat dicuri oleh kesebelasan Diamond lewat kaki Wangge menyisir kali ini Sengtong mencoba Sengtong dikaper oleh Faisal masih Sengtong digunting saja saudara kini lagi-lagi tidak terjadi sebuah pelanggaran serangan pulang terjadi operating maksudnya dengan kepala namun kali ini saudara sudah saudara penonton di mana kesebelasan Diamond FC berhadapan dengan kesebelasan Kip 1 kami